Langsung aja Pak. Saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dimas. Ya. Saya melalui Pak Fazri, sebelumnya melalui Bu Emi. Ya. Jadi kami kesini dalam rangka untuk survei DH desa wisata. Jadi kami ada checklist beberapa desa wisata yang kami mencoba meninjau nih, gitu. Karena kami kemarin diminta data soal desa wisata Pak. Jadi kebetulan saya dengan Dimas Gali dari wilayah Sumbar sama Bengkulu. 2 tahun yang lalu cuman Sumbar, tahun ini saya dipercaya membawahi juga ditambah Bengkulu Pak. Nah terkait dengan desa wisata, ketika kita buka kemarin database nya ternyata Bengkulu cuman 2, yaitu desa wisata Sumber Urip sama Air Tanam Pak. Gitu, makanya saya sedih gitu. Nanti ketika saya lihat list itu wilayah yang lain itu banyak Pak, hampir di atas 5 desa wisatanya, sampai 10 atau mungkin Sumatera Utara ini terutama banyak banget Pak. Nah, mumpung ada kesempatan untuk berkunjung ke Bengkulu, nah, makanya saya pengen melalui kawan-kawan provinsi, kemudian turun ke apa namanya kabupaten kota, saya pengen mendata nih desa wisata yang layak untuk nanti kita majukan Pak. Jadi kita majukan ke database desa wisata yang ada di pusat. Itu database itu nanti berfungsi ketika ada kementerian lain yang mungkin apakah dari apa namanya Kemendes, Bupera ataupun apa namanya UMKM meminta datanya soal desa wisata, kita bisa memberikan itu. Tapi tentunya kembali lagi Pak, penetapan desa wisata ini kan harus melalui SK itu. Jadi kalau yang sudah berkembang tolong ditetapkan melalui desa, apa namanya SK, apakah itu setingkat dinas ataupun bupati dan wali kota. Nah makanya kami kesini ini mencoba untuk menceklist dari data wisata yang sudah ada di kami. Jadi hari ini kami targetnya itu Sumber Urip yang sudah masuk di kami, Air Tanam, kemudian Tarsi Duren, sama satu lagi itu Belitar Seberang. Ya ternyata sama Pak Wajib bisa ditambahin nih di Sejeretus sama Batu Ampar. Itu harapannya ya ke depan 2021 Sejeretus sama Batu Ampar bisa naik lagi mendampingi apa namanya Tarsi Duren untuk mewakili Kepahiang Pak. Amin. Itu jadi masuk di database kami nantinya. Terus sejauh ini kami hanya baru diminta 2 kemarin, penambahan dari Bengkulu saya masukkan provinsi memasukkannya Tarsi Duren sama Belitar Seberang. Ya, seperti itu. Syukur-syukur nanti ketika ada penambahan kita bisa nambah lagi. Kami kesini tidak memberikan harapan apapun, tidak memberikan janji apapun. Kami hanya survei soal desa wisata yang nanti kami bawa untuk dilaporkan ke database. Seperti itu. Karena kemarin dari 205 yang ada, kita diminta nambah jadi 244. Terbagi semua ke dataran Sumatera sama Jawa. Bengkulu wilayah saya ketambahan 2 gitu ceritanya Pak. Syukur-syukur 2021 nambah lagi nantinya jadi 244 menjadi lebih lagi Pak. Sama gula aren, kuliner, itu kuliner. Nah apakah itu menjadi ininya atau apa namanya menjadi potensi atau gimana ini Pak? Atau mungkin ada lagi yang selain yang disebutkan di sini yang menjadi potensinya? Iya, kalau konteksnya desa itu kan bisa menjadi bagian dari wisata itu. Memang kondisinya yang kita coba angkat itu adalah air susu, karena itu kan biasanya lebih cepat orang melihatnya ke sini. Nah, tapi kan kita lebih bagaimana berpikir sebenarnya kan pasal itu kan ekowisata. Nah, kita memang kenapa ini misalnya muncul peyek dalam kopi? Kenapa muncul comblang? Nah, kan menjadi steak, kenapa rebuk menjadi steak? Misalnya kan. Nah, karena itu memang adalah potensi yang ada di desa itu, di desa Batu Ampar. Kalau kita lihat hamparan, kita adalah hamparan perkebunan kopi. Di sepanjang das itu ada bambu, kemudian di kawasan hutan kita itu, dan di sepanjang das itu terdapat comblang.
Nah itu yang kita coba akan turun ke KAI kan gitu sebenarnya. Nah kawasan hutan kita itu dan di sepanjang kita juga terdapat jurang. Nah itu yang kita coba akan turun ke KAI kan gitu sebenarnya. Jadi air terjun itu pemicunya kalau bahasa saya itu kan begitu kan? Iya, karena pemicunya kan? Air terjun kan banyak nih selain. Iya, itu. Tapi pemicunya itu gitu. Tapi apa ya misalnya kan kalau cerita air terjun bagus-bagus kan jauh banyak yang lebih bagus dari tempat kami misalnya kan gitu ya. Tetapi bagaimana misalnya ketika orang berkunjung ke air terjun ini pulang dia bawa pe dan kopi itu. Dia pulang misalnya beli stik unji. Dia pulang bawa stik tepung misalnya kan begitu yeah. Atau dia bawa gula aren atau dia langsung berkunjung ke tempat pembuatan proses pembuatan gula aren misalnya kan begitu. Dan di sini nih salah satu desa yang sudah mengembangkan pondok wisata. Iya iya ada homestay katanya ada di sebelah ini ada di bawah juga ada di bawah desa. Iya makanya kan menarik ini ketika yeah. Misalnya kalau yang mau digarap lebih dalam makanya sebenarnya gitu. Tiga unggulan itu tiga itu yang kita ajukan artinya minimal jadi referensi. Jadi dari Kepahiang mewakili 10 kabupaten lain itu punya potensi di Batu Ampar. Yeah. Karena kan kembali lagi Bumdes sama Pokdarwis ini harus ada. Jadi Bumdes di desanya, Pokdarwis di aktivitas wisata. Yeah. Makanya kan misalnya pengelolaan homestay itu nanti jatuhnya di kawan-kawan Pokdarwis. Yeah. Harus sih kan bakal Pokdarwisnya sudah ada nih pakai seragam biru-biru nih pak. Ini pemandu. Anu kalau misalnya nih teman-teman nih kita suruh antar nanti pak misalnya pak siapa tadi lo? Biasanya kan nih Pak Pan biasanya kalau gula aren dia yang antar. Nah gitu. Sudah ada mereka nih. Nah, sudah ada guide-nya. Guide-nya pelatihannya kita pernah. Itu sudah pernah ya? Iya. Kalau misalnya pusat apa yang ngelola rebung misalnya itu nanti pak di kalau kayak terjun nanti ada pak anu rombongan bantuan sarang taruna. Iya berarti tinggal di mantapkan tapi pakai wisata pak. Oh, siap ya pak. Iya artinya kan nanti kalau itu sudah ready kan kalau sekedar bocoran pak jadi kalau di list kami itu desa wisatanya ada yang dari berkembang menjadi maju, maju menjadi mandiri pak. Gitu nanti itu dipisah-pisah pak. Seperti itu. Nah harapannya kan kalau dari sini kelihatannya sudah menuju mandiri ke apa maju ke mandiri ya. Karena istilahnya dari berkembang ke perintisan ke berkembang. Perintisan ke berkembang. Iya artinya sudah bisa mandiri, gitu kan? Apalagi sudah sampai ke tingkat website tadi. Iya macamnya. Bagus sih. Sudah ada inisiatif. Iya inisiatifnya udah. Iya kan udah bagus itu. Hingga sekarang dikuatkan, dimantapkan, kembali lagi pak. Pusat itu bisa memberikan bantuan ketika kawan-kawan di daerah itu mandiri dulu aktif mandiri dan istilahnya layak mohon maaf untuk mendapatkan bantuan ya. Gitu kalau nanti teman-teman itu nggak siap maunya dibutuhkan dulu itu yang pasti gitu. Karena istilahnya kan tanpa bantuan pun kawan-kawan sudah bisa mandiri nih. Nah dari pusat itu tinggal meneruskan aja ya, gitu, ya. Makanya tolong dirapikan lagi melalui Pak Fadil dan Pak Kadis, dirapikan, dibikin paketnya dan segala macam. Nanti kami lebih mudah nih Pak. Gitu. Diajukan ke provinsi, dari provinsi ke kami. Kan prosedurnya seperti itu. Nanti dari kami destinasi tinggal memilah nih apa yang bisa kita layak bantu untuk dari destinasinya. Gitu. Terus misalnya kalau sudah ada paket wisata sama seperti kawan-kawan yang di wilayah saya Sumbar misalnya. Pak, saya sudah bikinkan videonya. Desa wisata Batu Ampar, misalnya kayak pemetikan kopi atau yang apa namanya gularen, tolong dibantu dipromosikan dong gitu. Nah nanti kami yang meneruskan kawan-kawan pemasaran. Gitu. Pak di kami ada event nih misalnya, ya kegiatan eventnya apa pak kalau di sini? Kemah hijau kita menggelar kemah hijau setiap tahun dimulai hari tahun 2019 cuman tahun 2020 ini karena covid ya kita tidak bisa lakukan. Apa itu kemah hijau? Kemah hijau itu adalah event yang kita lakukan setiap bulan berkenan dengan hari pohon sedunia itu misalnya itu event momentumnya jadi kita mengundang masyarakat publik lah yang kita undang ada pecinta alam ada pramuka ataupun kelompok masyarakat lainnya itu kita di agendanya di kemah hijau itu di situ nanti salah satu agenda dari kemah hijau itu adalah jelajah desa itu kita lakukan nanti kita arahkan pesertanya itu ke air terjun sebagai salah satu pembuatan gula aren pos pengelolaan rebung dan
bisa masuk pakai punan kopi, yeah. Itu yang kita coba lakukan. Nah, di kemudian di tengah kegiatan di Manjar kita coba melakukan bazar. Jadi kan rutin tahun ini. Nah, itu harusnya tahun ini sudah semua yang kita lakukan. Tapi memang karena kita ada kebijakan lain kan terkait dengan COVID, antara yang kita dialihkan ke BLT. Iya, harus tertunda tahun ini. Agak berubah total acaranya begitu kena COVID. Artinya tahun ini sebenarnya kita mengagendakan acaranya lebih besar dari yang kemarin, begitu. Kemarin Pak Bupati juga memberikan dukungan yang maksimal, Pak Hidayat kan, dalam terkait dengan agenda kemarin. Nah, terus-terus Pak Homestay ini juga bisa digalakkan, Pak. Insya Allah. Jadi, karena kan di kami kebetulan ada juga kegiatan yang soal homestay, baik di kami ataupun di satker yang lain. Apakah nanti itu berupa mohon maaf pelatihan ataupun pemberian bantuan seperti kasur atau guling kasur gitu Pak. Itu sama kayak misalnya air terjun itu tadi kan saya sebenarnya juga dari faktor keamanan atau safety-nya. Itu mungkin kita bisa memberikan mohon maaf bantuan untuk pelampung misalnya atau peralatan P3K misalnya seperti itu. Jadi kalau bisa dirapikan lagi, disusun lagi, syukur-syukur bisa tembus paketnya gitu kan. Syukur-syukur pernah mengadakan event yang dihadiri oleh pejabat setempat. Kalau kemah hijau ya bupati semuanya, kepala dinas sudah semuanya hadir. Nah, nanti kalau memang itu menjadi agenda rutin Pak, ya silakan disampaikan ke pusat. Siapa tahu nanti pimpinan kami bisa hadir kan. Sedikit membantu endorse untuk satu ampar gitu Pak. Ternyata kan kami pun nanti kan karena sudah ke lapangan bisa berjuang ya. Pak, ini Pak Deputi layak untuk hadir nih. Jadi dari Pak Iyang itu ada satu uniquely ini Pak, misalnya dibantu ampar gitu, ada pengolahan aren misalnya, atau ini terutama kebetulan pimpinan kami dari Ekraf Pak, ekonomi kreatif. Ngeteh dulu, ngopi dulu. Tapi memang kita Pak, itu melihatnya itu baru 2 tahun terakhir ini Pak, 2019-2020 yang apa kita kencangkan ini. Kalau terkait dengan beberapa terkait dengan kuliner, sebenarnya kan ini yang apa namanya sifatnya bisa bertahan agak lama. Makanya ini yang terlalu sentral. Sebenarnya ada beberapa kuliner olahan lain itu yang biasanya kita sajikan kalau misalnya menjamu makan. Nah, saya itu akan ada rebung itu mulai dari pempek, bawang, rebung, semuanya sudah diolah gitu. Apa namanya bawang rebung banyak. Saksikan terus informasi terbaru Desa Batu Ampar di YouTube Batu Ampar Channel. Wonderful Indonesia. Cheers.